Penyanyi Mila Jirin membidas sekelintir pihak yang mendakwa dirinya kena dibayar untuk memuat naik kandungan di Instagramnya baru-baru ini. Hal itu termasuk pendedahan subsidi upah yang diterimanya untuk meringankan beban sebagai usahawan ketika pandemik COVID-19 mengacam negara. Astaghfirullah, ada yang fitnah saya dibayar. Ya Allah, subsidi upah bayar pada majikan untuk bayar gaji pekerja, bukan bagi pada saya dan kegunaan peribadi saya. Salahkah sebagai hamba Allah untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang membantu? Jelas Mila lagi, subsidi upah yang diterimanya diberikan sebagai bantuan untuk majikan membayar gaji pekerja yang layak. Fasa 1, RM1,200 untuk setiap pekerja. Fasa seterusnya, RM600 untuk setiap pekerja. Penerangan Mila itu membuka mata ramai dan memberikan kefahaman lebih jelas, terutama yang masih keliru tentang subsidi upah tersebut. Malah ada yang menerangkan bahawa subsidi itu merupakan hasil pungutan cukai daripada pembayar cukai selama ini.